Di program Rosi, budayawan Gunawan Muhammad Saudara menumpahkan kesedihan sekaligus kemarahan karena Presiden Jokowi memberi lampu hijau kepada Gibran Raka Buming Raka untuk maju pilpres usai MK mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres. Gunawan melihat naiknya Gibran ke gelanggang pilpres tidak fair dan didesain untuk melanggengkan kekuasaan Jokowi secara proksi. Ia juga menyinggung soal pemimpin bodoh dan takabur yang mempermainkan hukum demi kekuasaan yang sekarang dilakukan dengan membawa Gibran ke calon wakil presiden adalah bagian dari desain untuk memperpanjang kekuasanya. Saya tidak mengatakan bahwa itu dinasti, enggak, saya tidak berpendapat begitu. Tapi saya berpendapat bahwa dia akan memperpanjang kekuasanya dengan by proxy. Jadi yang jadi presiden Prabowo dan di situ ada Gibran yang dia kendalikan. Nah, kemudian problemnya adalah pertanggung jawab konstitusinya gimana? Kemarahan saya, terutama seperti kemarahan banyak orang, adalah tidak adilnya cara Gibran, anak presiden, naik ke atas. Bukan karena gibrannya bukan karena umurnya, tapi karena tidak fair. Dan ketika ini merusak sistem di kehakiman, terutama tingkat Mahkamah Konstitusi itu berbahaya sekali hmm. karena nanti ketika kita membutuhkan Mahkamah ini sebagai wasit yang tidak memihak orang tidak percaya hmm. dan itu berbahaya sekali bagi suatu konflik yang tidak mungkin uh, tidak tidak mustahil akan terjadi. Jadi titik poinnya adalah ketika putusan MK Mas ya. Gun karena saya tahu Mas Mas Gun juga mencuit di 17 Oktober yang mengatakan, yang kita dapat dari tontonan mahkamah konstitusi untuk Gibran adalah e, kesadaran bahwa kekuasaan buat penguasa bodoh dan takabur. Ya. Bahaya loh, kalau orang mulai percaya bahwa hukum itu adalah hukum dari yang berkuasa. Meskipun itu ada benarnya, tapi ketika orang tidak lagi melihat hukum yang adil, maka masing-masing membuat hukum. Dan kalau itu terjadi, apa yang kita bayangkan dalam suatu masyarakat? Siapa yang sebenarnya Mas Gun referensikan sebagai penguasa yang bodoh dan takabur? Semua penguasa yang tidak tahu bahwa termasuk Hakim Konstitusi dan mungkin termasuk Pak Jokowi.